di Kopi Santai, Kongo Happy sambil nyantai bersama dengan JC Silana Wong di sini. Dan pastinya kita masih bersama dengan Radit Backtown nih. Gimana Kopiwers? Tadi kan udah ngelihat ya, udah berbincang-bincang juga sama Jeng Latte, udah di roasting semuanya, sudah dibongkar-bongkar Instagramnya semua. Nah sekarang sama JC ya, kita udah happy-happy aja ya semuanya ya. Jadi kita akan bermain games nih, kita akan bermain games bersama dengan Radit Backtown. Nah, gamesnya gampang banget ya. Jadi gamesnya ini tebak lagu. Oh. Tebak lagu. Mana? Karena ya tebak lagu bisa lah. Jadi ini berebutan ya, karena lagu cuma ada 3 nih. Oh gitu. Ya berebutan. Ya, megang mic semua nih. Ayo. Oke. Nih, jadi Jesse akan bacain liriknya, nanti tebak ya. Yeah. Oke, ini lagunya lagu-lagu lama kok, sesuai dengan range umurnya dari teman-teman semua. Dari teman-teman personil dari Radit Backtown, tenang aja. Jadi bukan lagu-lagu yang kekinian yang ada di TikTok-TikTok, enggak. Itu bisa pusing pasti. Enggak apa-apa kalau TikTok juga, oh, ada iya? Yang jago. Waduh, anak TikTok banget ya. Waduh, buka-buka kartu ya. Oke, yang pertama nih ya, judul lagunya. Jadi tebak judul lagu, nah aku bacain liriknya. Seandainya engkau tahu, tak mungkin ku tepiskan. Kerinduan di hati ini yang telah menyatu dan selalu ada. Apa ya? Sayang. Apa? Maggie Z. Bukan. Saya enggak tahu jadi kerinduan. Yang penting gaul ya. Apanya? Perempuan, ini perempuan, yang nyanyi perempuan 3 orang. IB 3. Iya, betul. Judul lagunya? Gak tahu. Gua tahu grupnya doang. Iya, perempuan 3 orang. Iya. IB 3, judul lagunya Kerinduan. Oh, itu kelamaan lagunya. Kita gak selama itu kok. Aduh. Yeah. Ketuan. Jangan ngelihat kondisi, jangan. Oh, oke. Okay, emang orang lama, kalau kita agak nggak terlalu lama lah. Oh gitu. Lagu milenial, lagu milenial. Terus, yang kedua ini kebetulan terlintas di otaknya Jesse nih. Oh gitu. Nih, kayak gini judul lagunya. Pulang ke kotamu. Club Project, Yogyakarta. Betul. Sebenarnya lebih lama ya, gue tahu. Iya itu lagu lebih lama loh itu loh. Gue salah, harusnya jangan gue yang jawab dia ya. Jadi ketahuan ya umurnya ya Kopiwers ya, ternyata ya Kopiwers. Lama. Terus nih, terakhir enggak, satu lagi. Ini JC juga kepikiran nih. Jangan-jangan kau mencuri hatiku. Ya, apa judul lagunya? Ya, betul. Kampung banget. Oke. Terakhir. Ini sih harusnya terkenal sih. Takkan ku biarkan merenggut semua mimpi indah. Ku kan bertahan tegar dan ku yakin cinta selalu ada. Tersadar dunia ini hanyalah sementara, tiada insan yang abadi ku coba. Untuk memahami segala yang terjadi sebagai hikmah sang ilahi pasti. Luar biasa. Banyak banget tapi gue nggak tahu tuh dari tadi semua. Nyanyi perempuan. Solo. Bukan. Bentar. Ada penelpon. Bentar. Ternyata ada penelpon. Jadi di keep dulu ya. Oke. Biar dipikirin dulu. Oke, ada penelpon sekarang. Kita sapa dulu ya. Halo. Ada siapa dan di mana? Halo? Oh, putus. Ya udah enggak apa-apa, enggak apa. Ayo lanjut lagi. Mau bacain lagi. Ref-nya aja, ref-nya. Itu ref-nya. Oh, itu ref-nya. Gila. Takkan ku biarkan merenggut semua mimpi indah. Ku kan bertahan tegak dan ku yakin cinta selalu ada. Oh, cewek ya? Bukan. Sadar dunia ini hanyalah sementara, tiada insan yang abadi ku coba. Rio Febrian, bukan ya? Bertahan. Cewek. Oh, cewek. Penyanyi ini juga menyanyikan lagu yang ini. Izinkan
dan aku. Orange. Nah, tapi beda. Ini. Apa terlalu lawas sih kau viewers kayaknya di aku nih. Jadi yang nyanyi itu Reza Artamevia. Tama kali judulnya. Bukan. Dia. Bukan. Judulnya Selalu Ada. Oh, nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Oh, gak terlalu lawas kau viewers. Ya, aku nggak ngeledek, bercanda aja kok. Oke, kau viewers yang ada di rumah ya. Nah, tenang aja karena setelah ini kita juga masih ada main games lagi nih. Ayo. Nah, gamesnya ini nih, coba kita akan bertanya nih ya kepada member-member dari Radit Backtone. Dan menurut dia ini siapa yang menggambarkan orang ini banget? Siapa yang paling suka terlambat bangun? Dia. Dia kan kelihatan tadi pakai kacamata. Oh. Jam segini aja ya? Masih sepet matanya. Paling suka terlambat bangun, kenapa nih? Gara-gara ngeronda gitu malam-malam. Iyalah. Waduh. Bong. Oh, itu ngapain sampai jam 2 tuh ngelamun gitu ya? Ada yang ngerjain proyek, abis itu main PS. Oh, main PS. Itu sebenarnya intinya. Oh, atau main gamenya sekarang lagi. Emang bener dia kerja di proyek bener, tapi ditambahin main PS. Oh. Oh, main rental. Apa main yang sekarang lagi hits tuh? Among Us. Enggak. Oh, okay. Main bola aja dia, Bang. Oh, oke. Nah, selanjutnya nih, siapa yang makannya paling banyak? Ini dia. Banyak dia. Oh iya. Dia. Kenapa tuh banyak ya? Kalau acara-acara dia banyak. Makannya banyak, kadang suka makan temen juga. Ya, yeah, dia. Kelihatan dong dari badannya juga. Yeah. Masa sih? Waduh. Gue tunjukin lah. Oke, nah sekarang udah ada penelpon nih. Langsung aja kita sapa nih. Halo. Halo. Halo, ada siapa? Namanya siapa dan dari mana? Iya, halo. Oh, dari Vian Tangerang ya. Ya, sekarang mau request lagu, mau kirim salam, atau mungkin mau jawab quiz nih. Atau mau kirim salam buat Radit Pekton juga boleh. Oh, boleh, oh, boleh, ya, boleh. Halo, silakan. Vian. Halo. Boleh, Rayu. Ih. Rayu siapa? Aduh. Waduh, yang gombal ya? Gua gak bisa ngerayu gua. Yang lain dong, yang lain. Rayu gimana nih, Rayu gimana? Oh, DJ yang rayu gua gitu ya? Enggak, Mas Radit yang rayu saya gitu. Gua gak bisa. Gak bisa. Gak bisa Mas Bian, Mas Raditnya. Mas Raditnya kan orangnya ini, iya. Baik. Saya orangnya baik, saya. Iya, kalem. Saya pemalu saya, iya. Makan melulu. Lagu baru? Iya. Oke. Gimana sih rapnya? Gue lupa tuh lagu baru. Oh. Gimana sih lagunya? Kehilangan dirimu menuntunku untuk akhiri hidup ini. Gitu aja paling ya. Kasih Pian ya. Nah itu Pian. Nah mau apa lagi kamu? Ayo mau apa lagi nih mumpung. Ma, kamu mau jawab kuis? Jawab kuis ya Pian ya. Putus. Juga jadian udah putus ya? Iya, jangan bunuh cinta aku jadinya langsung. Oke, kita langsung lanjut aja nih, langsung main game lagi nih ya tadi. Siapa yang mandinya paling lama? Ini, kayaknya ini. Kenapa tuh? Sambil ini dulu kali ya, nyanyi-nyanyi gitu ya. Dia suka lupa, oh gue lagi mandi ya gitu. Oh gitu? Atau jangan tidur di kamar mandi? Banyakan schedule dia. Aduh sibuk banget ya pastinya ya. Diam aja loh. Ya gue juga mikir, gue ngapain gitu loh.
luluran kemarin. Luluran. Mandi susu dulu kali ya gitu ya. Lama kok, itu banyak perasaan dia. Masa? Tapi saya percaya sih kalau misalnya Mama Seca memang mandinya lama karena mandi susu coklat dulu. Biar manis kan? Nih. Iya, biar manis kan? Asik. Ush, boleh dong, gua dong. Terus, di antara ini semua nih ya, yang nomor sepatunya paling kecil siapa? Ayo. Siapa? Oh, dia juga. Berapa emang ukuran sepatunya? 38. 38? 38 bener. Kecil lah, iya benar. Semuanya kecil sih emang. Nyalinya juga kecil, nyalinya. Aduh, nah, itu. Kali ya. Maaf ya, Pak. Waduh, mainnya yang ini nih. Mainnya udah kelas berat berarti. Emang dia kelas berat. Oh, kelas berat. Jadi paling kecil memang 38 ukuran sepatunya? Iya. Dia. Paling kecil Ical. Waduh. Bingung kalau makain mau minjemin sepatu, baju bingung. Apalagi kalau pakai pun kegedean gitu. Masa sih bukannya King Abah Cool ya? Paling kecil kayaknya sepatunya, kakinya. Paling gede deh. Ini berdua gede. Ini gede. Saya sedang lah. Oh, 38 ya. Saya aja pakai 40 loh. Oh. Kamu memang besar padahal. Iya. Karena kalau berdiri aja pasti saya ini. Enggak apa-apa. Mau coba. Boleh. Iya. Oh iya, bener loh kok viewers loh. Kan oh iya. Oke, ternyata udah ada pesan juga nih. Ada pesan yang masuk ke Kopi Santai dari Budi Santoso. Katanya Palembang hadir. Oke. Terus ada lagi dari pesan mana lagi tadi pesannya? Tasya Sabila, Kak Jessy, aku mau kirim salam untuk teman-teman aku di Surabaya. Kangen banget sama mereka, request lagunya Roma Irama dan Via Valen. Cuma kamu, kirim salam juga untuk Radit Backtone ya. Oke, makasih. Waalaikumsalam. Iya ya, Tasya Sabila. Nah, terakhir, pertanyaan terakhir nih. Siapa yang paling suka salah pakai kostum? Kayaknya dia juga ya. Juga kan tadi udah gue bahas tuh sempat tuh kan dibingung. Oh gitu. Emang kawan-kawan ini paling senang bully saya. Oh kenapa? Kamu memang paling lucu kali ya. Iya. Kemarin kita lagi ngumpul acara apa dia pakai sorban. Oh pakai sorban gitu. Oh. Dia saya lain sendiri bajunya. Iya. Yang lain hitam. Tuh kelihatan dong udah kelihatan terbukti lah. Oh gitu. Oh berarti orangnya simple gitunya. Ya simple. Pokoknya yang ada di atas diambil aja gitu ya. Ada yang di atas. Punya orang juga diambil. Pakainya gitu ya. Bajunya juga cuma 5. Cuma 5. Oh udah 5 warnanya sama semua lagi ya. Ngarang deh. Udah 5 sama semua lagi ya warnanya gitu ya. Jadi diambil itu aja yeah, kayak ini ya. Aja yang beda. Oke. Jadi itu dia ya viewers ya. Jadi kan kita sudah bermain games tebak-tebakan lagu, lalu juga kita sudah penasaran kan viewers di rumah siapa yang mandi yang paling lama. Nah, siapa yang bangunnya yang paling suka terlambat bangun udah tahu ya. Nah, itu dia kita sudah berbincang-bincang bersama dengan Radit Backtone. Terima kasih untuk Mas Radit, terima kasih, Mas sama-sama. Adi, Mas Dizzy, Mas Arya, Mas Eca juga yang sudah hadir di Kopi Santai di hari ini. Oleh karena itu, kita mau langsung lihat bersama-sama nih ya penampilan performance langsung dari Radit Backtone yang judul lagunya Jangan Bunuh Cintaku ya. Oke. Oke, ini dia. Kita langsung saja nih melihat performnya.